Arsenal versus Southampton. Arsenal harus kembali gagal meraih poin penuh setelah kalah 0-1 di tangan Southampton di Madrid Stadium pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Jan Bednarek pada babak pertama. Ini menjadi kekalahan ketiga beruntun The Gunners di Liga Inggris dan menyulitkan peluang Arsenal finish empat besar Premier League. Klub London Utara itu menempati posisi 6 dengan 54 poin dari 31 laga. Sementara Southampton berada di urutan ke-12 dengan 39 poin. Tim tuan rumah mulai mengancam melalui tendangan Romain Fraud dari luar kotak penalti, tetapi arah bola masih belum menemui sasaran. Arsenal merespon pada menit ke-8 melalui gebrakan Gabriel Martinelli dari sayap. Tembakannya mengarah ke pojok kiri bawah gawang sebelum dihalau oleh penjaga gawang Fraser Foster. Arsenal kembali mengancam pada menit ke-16. Umpan terobosan Martinelli diterima Bukayo Saka di sisi kiri yang melepaskan tembakan ke gawang. Sayangnya, Forster masih bisa mengamankan gawang. Southampton berhasil mencetak gol pada menit ke-44. Bermula dari sepak pojok, bola dihalau pertahanan Arsenal tetapi kembali dikuasai tuan rumah. Mohamed El-Yonoussi mengamankan bola sebelum keluar dan mengirim umpan tarik yang disambar Jan Bednarek. Gol ini sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 untuk Southampton. Selepas jeda, Arsenal berupaya meningkatkan intensitas serangan mereka. Peluang didapatkan pada menit ke-64 dari Saka dan sepakannya yang masih belum tepat sasaran. Pada menit ke-73, Arsenal mendapatkan peluang emas lewat sepakan Poli Emile Smith Rowe yang masih ditepis oleh Forster. 2 menit kemudian, giliran Granit Xhaka yang melakukan percobaan, namun Forster tidak membiarkan bola masuk ke gawangnya. Pada menit ke-93, Xhaka menyerang dari kanan dan mengoper ke Martinelli di depan kotak penalti. Martinelli melepaskan tembakan keras yang cuma melesat ke atas gawang. Tidak ada lagi gol sampai pertandingan usai dan Arsenal pulang tanpa mendapatkan poin. Arteta tak mau salahkan para pemain. Bos Arsenal, Mikel Arteta, mengklaim bahwa dia tidak bisa menyalahkan sikap para pemainnya menyusul kekalahan 1-0 timnya dari Southampton di Liga Premier. The Gunners menduduki di urutan ke-4 dan unggul 6 poin dari rival lokal Tottenham Hotspur bulan lalu. Namun, pasukan Arteta kalah 4 dari 5 pertandingan liga terakhir mereka, termasuk pertandingan yang membuat mereka kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Sekarang, Arsenal 3 poin di belakang Spurs dan juga di belakang Manchester United pada selisih gol menyusul kemenangan 3-2 Setan Merah melawan Norwich City Dean Smith. Berbicara setelah kekalahan di Merritt Stadium, Arteta mengatakan bahwa timnya bermain bagus namun kiper lawan sedang dalam performa bagus. Arsenal perlu bangkit kembali dengan cepat. Mereka akan pergi ke London Barat untuk menghadapi Chelsea pada Rabu malam sebelum menjamu United. Alexander Lacazette absen lawan Chelsea. Mikel Arteta telah mengkonfirmasi bahwa Alexander Lacazette diragukan untuk pertandingan melawan Chelsea dan Manchester United minggu depan. Lacazette melewatkan pelatihan minggu ini karena dia dinyatakan positif COVID-19 dan dia tidak diturunkan saat melawan Southampton. Kabar tersebut menjadi pukulan telak bagi Arsenal yang sudah dihantam cedera Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu, dan Thomas Partey. Lacazette telah berjuang baru-baru ini, dia menjadi juru kunci di Arsenal dan kapten setelah kepergian Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona. Arsenal membuat keputusan William Saliba. William Saliba tampil mengesankan di Perancis. Banyak yang khawatir Arsenal akan menjual pemain muda itu musim panas ini. Tapi menurut laporan dari Perancis, Marseille menyatakan bahwa William Saliba akan kembali ke Arsenal untuk mencoba dan masuk slot yang utama. Dia menjadi salah satu bek tengah muda terbaik di dunia.
akan sangat disayangkan menjualnya. Klub benar-benar menindaklanjuti rencana mereka dan mengizinkannya untuk menunjukkan apa yang dia miliki 3 tahun setelah dia pertama kali direkrut. Saliba saat ini menjadi pemain termahal kedua di Marseille meskipun nilainya lebih rendah dari yang dibayar Arsenal untuknya pada tahun 2019. William Saliba mengakui dia tidak akan senang berada di bangku cadangan di Arsenal, tetapi dia akan menerima peran apapun karena kurangnya peluang tim utama sebelumnya, karena dia mengatakan Arsenal tetap berhubungan dengan agennya. Saliba baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa sementara dia fokus pada target Marseille dalam perlombaan kualifikasi Liga Champions dan sistem gugur Liga Eropa untuk saat ini. Pembicaraan dengan Arsenal dan Marseille akan dilakukan setelah itu. Gabriel tapis isu ke Barcelona. Gabriel Magalhães menegaskan bahwa ia menikmati karirnya bersama Arsenal di tengah isu ketertarikan Barcelona. Gabriel didatangkan Arsenal dari Lille pada musim panas 2020 senilai 20 juta pounds. Butuh waktu bagi bek asal Brasil itu untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di Inggris. Sang pemain terkendala bahasa pada tahun pertamanya, tapi ia tampil luar biasa musim ini. Performa Gabriel pun telah menarik perhatian Barcelona yang ingin memperkuat lini defensif mereka musim panas ini. Tapi bek itu menekankan komitmennya bersama Arsenal. Di musim pertama saya tentu belajar banyak, ucap Gabriel kepada Premier League Production. Ketika diminta keterangan karirnya di Arsenal sejauh ini, menembus empat besar adalah target kami, tapi kami tahu betapa sulitnya itu, tutur Gabriel.